Itu guys, gini cara mengganti rating tanda bingung tulisan menjadi tulisan yang lebih kecil. Halo, di sini bagaimana cara melepas, yaitu klip ya, pengunci klip ini kita lepas dua-duanya. Oke. Setelah terlepas semuanya, tinggal mencokil cover bawahnya. Oke guys, sudah kelihatan guys. Nah, di sini ada sambungan untuk rating kanan kiri, kemudian ada sambungan untuk yang lampu stopan sama lampu kota. Nah, di sini tempatnya di bawah itu guys, nanti kita urutkan kabelnya, mana yang ke rating kanan, mana yang ke rating kiri. Nah, setelah itu kita lepas guys, yang ke kiri dulu kita lepas ya. Oke guys, setelah lepas, waduh yang kelepas ini yang kanan dulu guys. Oke, setelah rating kanan kita lepas ya. Nah, sudah lepas, kemudian yang kiri juga kita lepas guys. Oke guys, pakai kunci pas 14 ya guys, seperti ini guys. Itu ada mur penguncinya, itu kita kendurkan. Oke guys, keduanya sudah terlepas, kemudian tinggal kita pasang untuk ratingnya dari yang sebelah kiri dulu. Ya, kita kasih pengunci untuk yang rating variasinya guys, kita pasang mur aslinya dulu, kita taruh di bagian luar biar nanti tidak terlalu panjang untuk yang bagian dalamnya guys. Nah, kita pasang kembali, kemudian murnya ya atau penguncinya jangan lupa kita pasangkan dulu. Oke guys, setelah itu kita keraskan pakai kunci 14. Nah, setelah terpasang guys, kita tancapkan lagi kabel sambungannya dengan yang dari kabel bodinya. Kita coba guys. Oke guys, kunci kontaknya posisi on, kemudian kita nyalakan. Oke guys, kita sudah berhasil untuk yang sebelah kiri guys. Nah, seperti itu guys, ini kita kembali. Kemudian ya, kita untuk yang klipnya bagaimana cara memasangnya, nanti jangan sampai salah guys ya caranya, nanti kalau kita paksa itu bisa patah klipnya atau penguncinya. Itu hanya oknokan ya, seperti ini cara memasangnya guys. So, guys, ketika sudah terpasang seperti ini ya, kita kembalikan lagi, tutup rapat kembali, kita benahkan atau kita benamkan dulu untuk klip penguncinya, baru kita pasang pada lubang sebetulnya. Nah, oke guys, sekian guys untuk cara tutorial memasang atau mengganti lampu sen belakang pada
Honda City 150 ya, City R 150 guys. Semoga bermanfaat bagi para pecinta modif, dan semoga tutorial pada channel info Anda bisa memberikan inspirasi bagi para penonton.